Kita tak ada apa-apa hubungan eh. Kita tak ada apa-apa hubungan. Kalau nampak Putin pun, kau bukan suami aku. Kau bukan partner aku. Kita bukan lesbian. Kita bukan bi, apa semua. Barulah pekerja-pekerja yang tak buka kedai ke saja? Buka. Ni nak pergi kedai lah ni. Cantik tak sajat? Cantik boleh dibincang ke jatik yang tak boleh dibincang? Nampak puting. Kalau nampak puting kenapa? Nak bunuh? Ha? Nak potong kepala? Biarlah nampak puting pun. Sibuk yang kita nampak puting lah. Puting nampak salah. Tak nampak salah. Biarlah nampak puting maknanya. Titik kalau ada puting tu normal no. Itu buatlah titik. Mana ada titik tak ada puting? Cuba cakap dengan aku. Ada ke titik tak ada puting lah? Kurang kan? Pelik-pelik korang ni. Nampak puting pun jadi masalah. Ha? Nampak puting pun jadi masalah. Nampak puting pun. Kalau nampak puting pun, ya, memang titik kena ada puting. Lainlah titik tak ada puting. Jadi penting pula. Tanya nampak puting ni apalah. Ya, dia tak nampak puting. Ini negara Mak Salih kot. Apa-apa hubungan. Kalau nampak Putin pun, kau bukan suami aku. Kau bukan partner aku. Kita bukan lesbian. Kita bukan bi, apa semua. Kita tak ada kena-mengena eh. Antara hidup dan mati. Tak ada siapa kacau jiwa siapa. So biar. Biar aku dengan Putin aku. Jangan kau sibuk nak kontrol hidup aku eh. Aku nak pakai hidup apa ke biar. Itu aku. Dah sibuk lah pun nampak Putin lah. Apalah bagai lah. Biar. Jangan nak memandai, jangan nak kontrol hidup aku. Jangan nak memandai kata nampak puting lah, itulah, inilah. Biar. Kita tak ada apa-apa hubungan, okey? Kita tak ada apa-apa hubungan. So, jangan. Ya, biar aku dengan puting aku. Sibuk je. Macam kalau nampak puting tu macam macam ni lah dulu ex aku. Jangan lah pakai baju nampak sini. Jangan tolong lah ini ni.
Ah, lemaslah you ni. Semua tak boleh, ni tak boleh, apa semua tak boleh lah. Baju tu tak boleh pakai, gini tak boleh pakai. Tu saya pakai apa? Dia kelawa. Tak apa kalau lelaki tak apalah marah kan. Ni kita single kot. Kau pula yang sibuk dah boleh aku pakai apa. Ya, aku tak pakai apa pun. Aku nak pakai kelambu, aku nak pakai apa ke biar. Sibuklah tadi. Mana kunci kedai aku ni?